Tinggi banget backing vokalnya. Oke, balik lagi sama gue Febri Sore di Sarjana Musik Dik. Hari ini kita akan mereaction satu buah requestan lagi ya dari Kanzaki. Thank you untuk Kanzaki. Bang, reaction lagi My Go yang berjudul Noroshi ya. Di lagu ini twin vokal sama gitarisnya Bang. Oh, ini twin vokal maksudnya duet ya, bukan twin ya bahasanya, tapi duet teman-teman ya. Oke, ini gue udah buka teman-teman, dan seperti biasa kalau jajepangan gini akan gue tipisin supaya aman di kemudian hari, tidak terkena blok ya guys ya, karena beberapa kali tuh terkena ini guys, strike dari YouTube ya, dan itu sangat berbahaya sekali untuk channel guys. Oke deh, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, ini coba akan kita tonton akan menjadi seperti apa guys. My Go yang Noroshi ya. 3, 2, 1. Wah, mereka tetap ya, mukanya tuh gelap-gelap gitu guys. Oh, ngomong dulu di depan. Ini dia gitarisnya. Tetap gelap-gelap gitu, misterius guys. Wow. Jadi mukanya mereka nih kelihatan kayak dikit doang. Gak dikit sih guys, lebih ke gelap gitu. Noroshi. Oh, mulai dari riff gitar. Dia pakai pentatonic minor ya, scale gitarnya. Oh, kayak lagu rock-rock 90-an nih. Oh, vokal sama gitarnya samaan itu guys. Dedeng, dedeng. Gitarisnya ngambil high note. Kalian denger deh gitarisnya tuh. Dia ngambil falsetto yang tinggi banget guys. Cukup unik ini. Alright. Sambil main melodi loh. Sautan gitu ya, tapi gitarisnya ini dia ngambil yang lebih high note gitu. Cukup unik guys. Oh, apa itu? Wah, drummernya visualnya oke juga loh. Tinggi banget backing vokalnya. Da-da-da-da-da. Wow. Yang nge-backing vokalin ini main melodi juga di sini. Backing vokalnya selalu ada ya, dan dia ngebentuk sebuah tema gitu guys. Da 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 da. Alright. Da 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 da.
lagunya juga agak-agak half gitu. Rock tetap ya. Kayak rock 90-an malah ini guys, gue dengerin. Bukan tipe rock yang speed. Alright. Oke, udah selesai guys. Ini apa tadi namanya adalah Maigo Noroshi ya. Ini cukup unik menurut gue teman-teman, karena gue kira tuh bakalan kayak duet yang biasa aja ya, sama gitarisnya, tapi ternyata ini gitarisnya malah nyanyiinnya lebih ke apa, ke backing vokal yang beda gitu, yang jadi tema gitu teman-teman ya. Kayak gitu-gitu, tapi pakai falsetto yang itu tinggi banget guys. Itu cukup unik menurut gua teman-teman ya. Musiknya ini selalu ngerok, tapi di sini gua dengernya lebih rock-rock 90-an, soalnya dia tuh menggunakan scale pentatonic minor yang pendekatannya lebih apa ya, lebih jadul gitu loh guys ya. Jadi kerasa banget nih kayak slow rock zaman dulu gitu teman-teman. Oke, okay, thank you untuk requestannya ya. Untuk Kanzaki, untuk kalian pengen request-request juga langsung aja cek di bawah di Saweria gue teman-teman, dan itu pasti akan gue reaction sesuai dengan antrian ya. Kira-kira gitu aja reaction video gue untuk kali ini, dan thank you udah nonton. Sampai ketemu lagi di Sarjana Musik selanjutnya. Bye bye.